Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Dan sekarang kita kedatangan mobil Toyota Kijang, Kijang Kapsul. Mobil ini datang dalam keadaan yang bodi serta interiornya dan juga ruang mesin terbilang keluhan utama dari beliau, suara-suara yang ada di lantai atau suara roda yang agak masuk. Namun karena beliaunya sayang, sehingga mobil ini akan dikerjakan full detailing sekalian. Dan sekarang beralih ke proses undercarriage detailing, dan kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya agar nantinya bisa kita bersihkan seluruh kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di balik roda maupun di kolong-kolongnya secara maksimal. Sekarang lanjut ke proses pembersihan atau detailing pada kolong kaki-kaki mobil menggunakan high pressure cleaner untuk merontokkan kotoran dan juga noda-noda ataupun pasir dan lumpur yang ada di bawahnya. Pada proses pembersihan kolong dan kaki-kaki ini, kita bersihkan hingga ke bagian dalam sasis-sasisnya agar dapat mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Sekarang lanjut ke proses detailing pada bagian undercarriage menggunakan media kuas dan juga menggunakan cairan degreaser untuk menghilangkan kerak-kerak yang menempel. Kotoran dan juga noda-noda maupun kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini jika tidak dibersihkan dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, jika dipandang juga tidak enak karena terlihat kotor dan kurang terawat.
laser dari wire. Kemudian kita menggunakan media kuas untuk dapat menjangkau kotoran-kotoran yang letaknya sempit di dalam sela-sela baut dan juga lekukan-lekukan velg. Pada pembersihan velg ini kita bersihkan bagian luar dan dalamnya agar kinclong lagi dan seperti baru. Keempat roda ini akan kita pasang kembali lagi seperti semula. Pemasangan ini pun juga tidak sembarangan, jadi roda-roda ini akan kita kembalikan lagi, jadi tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang karena ke kiri. Fungsinya agar roda-roda yang sudah dibalancing akan kembali lagi seperti semula, dan pemiliknya tidak perlu khawatir dengan roda yang sudah dirotasi.
Dan setelah selesai, undercarriage detailing lanjut lagi ke proses pembersihan pada bagian seat belt. Pada pembersihan seat belt ini kita menggunakan high pressure cleaner saja untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di seat belt secara maksimal. Selanjutnya kita lakukan proses dekontaminasi pada seluruh bagian bodi mobil atau pembersihan dari kotoran, pasir dan juga noda yang menempel pada bodi. Sebelum kita lanjutkan lagi dengan proses polish bodi 3 step dan juga detailing pada bagian sela-selanya. Lanjut ke proses pembongkaran pada bagian interior terlebih dahulu. Untuk bagian interior mobil akan kita bongkar total, mulai dari jok karet dasar dan juga trim-trimnya akan kita turunkan. Agar proses pembersihan pada mobil ini bisa kita kerjakan secara maksimal dan juga mengangkat kotoran-kotorannya secara menyeluruh. Setelah selesai kita turunkan jok dan juga karpet dasarnya, lanjut ke proses pembersihan pada bagian karpet dasar ini. Untuk pembersihan karpet dasar ini kita lakukan menggunakan shampoo sikat, dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian karpet alas kakinya. Untuk karpet alas kaki ini kita cuci menggunakan shampoo dan juga high pressure cleaner. Kemudian pada bagian karpet dasar juga sudah kita bersihkan menggunakan HPC shampoo dan juga sikat manual agar bersih dan wangi.
Kemudian untuk bagian jok mobil ini, karena dia juga terbuat dari bahan bludru atau kain dan ori, sehingga kita bersihkan cukup menggunakan vacuum cleaner dan shampoo serta APC untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di permukaannya. Pada bagian jok mobil ini tidak banyak yang bisa diceritakan karena kondisinya juga masih sangat bersih sekali, hanya sedikit kotoran yang ada di jok supir.
Kemudian sekarang lanjut ke proses pembersihan plafon, langit-langit, dan juga pada pembersihan plafon atau langit-langit mobil ini cukup mudah dan juga cepat karena untuk plafon mobil Kijang X ini terbuat dari bahan kulit atau kalap sehingga lebih mudah untuk pembersihannya. Cukup menggunakan APC dan juga spon magic. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasarnya. Untuk lantai dasar mobil ini, kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda sisa makanan maupun pasir yang ada di lantainya. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil selain bisa menimbulkan bau, mengundang serangga, dan juga memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi, kotoran-kotoran ini juga tidak bagus untuk kesehatan kita. Lanjut ke proses pemasangan seluruh bagian interiornya kembali. Pada proses pemasangan interior ini kita kembalikan lagi seperti semula, sepresisi mungkin dan serapi mungkin. Mulai dari karpet dasar, jok, dan juga trim-trimnya. Untuk pemasangan baut-baut pada jok juga harus kita perhatikan agar benar-benar rapat dan juga tidak oblak sedikit pun, agar tidak menimbulkan goyang-goyang maupun suara pada interior mobil. Kemudian lanjut lagi ke proses
detailing atau polish body step pertama pada bagian bodi mobil. Polish body step pertama ini bertujuan untuk menghilangkan beretan halus, lemak ataupun noda-noda yang ada di bodi mobil sehingga bodi akan jauh lebih halus dan glossy-nya makin keluar. Kedatangan mobil Kijang, mobil tua termasuk sudah berumur, dan mobil ini sangat istimewa soalnya habis dicat ulang semua di bagian bodi mobil sampai ke atap-atap seperti ini bekas polesan dari catnya. Untuk penanganan tapi dicat ini kita biasanya kalau nggak bisa kita poles dulu, biasanya kita opak dulu menggunakan grit 1000 sampai 2000. Kita opak dulu sampai ininya hilang, nggak hilang sih, cuma sama saja. Habis itu kita poles seperti ini hasilnya, dan yang sana yang sudah kita tunjukkan. Dan yang ini lah, ini ada perbedaan. Kelihatan ya? Ini kemungkinan sudah dipoles, tapi saya nggak tahu. Jadi, oh sudah. Ini yang sudah dipoles, dan ini yang belum. Jadi masih polesan tukang cat dari sana. Kelihatan kan? Dan ini yang lebih bagus daripada yang sini kayaknya kurang. Ini bagus, sudah gak ada, masih ada beretan sih, tapi itu beretan dalam, gak bisa hilang, tapi masih mending ini daripada sana. Ini bu tapa-tapa pun juga dicat oleh pemiliknya. Ini interior lagi pemasangan. Nah, ini pasang. Untuk mobil tua sendiri, kalau ada indikasi karat, biasanya kita konfirmasi kepada pemilik, minta dihenti karat apa enggak. Tapi itu sudah seharusnya sih dihenti karat, soalnya kan untuk menjaga tidak keropos lagi ataupun terkarat. Untuk kaca ini
banyak jamurnya sih. Bentar. Ya ini banyak sekali. Oke, kita minta penjelasan tentang Mas Roman Jable. Dianya malu dianya. Ya ini juga ada ini. Wow. Untuk kaca biasanya kita menggunakan glass scrap. Untuk scrubbing kaca ini. Ya, ini saya akan menjelaskan lagi. Bentar, fokusnya angel. Nah, di sini ada beretan ini. Ini menai ini. Wah, dibukai. Ya, beretan ini. Ini beretan nggak bisa hilang. Soalnya sudah masuk ke apa ya, jangan pokok beretan di kaca itu nggak bisa hilang. Kalau kaca biasanya cuma jamur saja yang bisa hilang, untuk beretan nggak bisa. Ya sama ini beretan wiper juga nggak bisa hilang beretan ya. Ini wiper juga bisa membuat kaca beret, soalnya kan kalau seumpama kaca nggak basah gitu, itu bisa menimbulkan beret juga. Untuk lampu ini menguning sekali. Ini kuning spotlight apa nganu saya belum tahu. Nanti kita cek lagi. Oke, itu aja dulu yang bisa kita bahas tentang mobil Kijang ini. Ini mobil kesukaan kalian sih. Mobil-mobil yang sudah berumur. Oke, bye-bye.
Selesai step pertama, lanjut ke step kedua yaitu proses polishing agar jauh lebih halus dan juga meningkatkan glossy pada cat bodi mobilnya. Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi pada seluruh bagian eksterior dan ruang mesin pada mobil Kijang kapsul ini. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan sisa residu atau oksidasi yang menempel pada seluruh bodi mobil sebelum lanjut ke proses proteksi atau tahap terakhir. Sekarang lanjut ke proses finishing atau proteksi pada bagian kaca dan bodi. Untuk bagian kaca ini akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlac. Tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas pada kaca sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur dan juga lebih mudah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Selain itu, kaca yang sudah dibersihkan ini akan jauh lebih tahan lama beningnya. We'll be right back.
Dan sekarang waktunya kita proses finishing atau proteksi. Untuk proteksi yang pertama, kita proteksi bodi mobil ini menggunakan wax dari Meguiar. Proteksi menggunakan wax ini bertujuan untuk memunculkan glossy pada cat bodi mobilnya agar maksimal serta kinclongnya seperti baru. Kemudian dia juga memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga air yang menempel pada bodi mobil akan tergelincir dan terpleset sehingga meminimalisir timbulnya jamur pada cat bodi mobil. Dan sekarang untuk finishing interior yang terakhir, kita lakukan fogging AC ke seluruh kabin mobilnya untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada pada interior mobil. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Kijang ini yang sudah datang dan mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.